Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi resep ayam tahu bumbu Bali yang super enak dan cara bikinnya gampang banget. Oke, buat kalian yang penasaran resep dan cara membuatnya, simak terus video aku sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Di sini aku sudah siapkan 500 gram ayam yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Kemudian ada 4 buah tahu. Dan ini aku potong segitiga. Untuk bumbunya ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah cabai merah besar. Untuk cabai merah besarnya buang terlebih dahulu bijinya. Dan 10 buah cabai rawit. Kemudian ada juga setengah ruas jahe dan 4 butir kemiri. Kemudian ini mau aku haluskan ya. Dan ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Kita goreng terlebih dahulu tahunya. Ini kita goreng sampai kering atau setengah matang boleh ya. Oke, ini sudah cukup. Kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng ayamnya. Untuk ayamnya ini kita goreng setengah matang, cukup berwarna sedikit kuning kecoklatan ya, tidak perlu terlalu kering. Ini tujuannya agar bumbunya lebih menempel ke ayamnya nantinya. Dan ini sudah cukup, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian ini mau aku kurangi minyak gorengnya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Kita tumis sampai bumbunya harum dan benar-benar tanak. Oke, ini sudah cukup tanak. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula, setengah keping gula merah, dan sedikit asam jawa. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Dan setelah tercampur rata, kemudian tambahkan air secukupnya. Kita aduk kembali. Jangan lupa tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Untuk kecap manisnya sesuaikan dengan selera. Kalau kalian lebih suka manis, boleh ditambah ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan setelah kuahnya mendidih ini, kemudian kita masukkan tahu dan ayam yang sudah digoreng. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini kita masak sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam tahu dan ayamnya ya. Dan ini bumbunya sudah meresap, airnya sudah mulai menyusut. Kemudian jangan lupa koreksi rasa. Untuk rasanya sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau ada yang kurang boleh ditambah ya. Dan ini sudah cukup, boleh matikan kompor dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia ayam tahu bumbu Balinya sudah jadi. Cara bikinnya gampang kan? Bumbunya melimpah dan betul-betul meresap ke dalam tahu dan daging ayamnya. Bumbunya sedap, gurih, pedas, manis. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Oke, sekian video dari aku.
Semoga resep ini bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir untuk menonton video aku. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.